Americans were mesmerized today by an incredible drama playing out on live television. A homemade helium Mylar balloon believed to be carrying a six-year-old boy was racing out of control across the skies of Colorado. Richard Heaney adalah seorang aktor, stand-up komedian, dan seorang pengrajin pada awal tahun 1980-an. Di awal karirnya, ia membuat berbagai macam video demo komedi untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang artis. Gagal meraih kesuksesan, ia kemudian menekuni di bidang sains dan teknologi, di mana ia menciptakan alat-alat ilmiah yang juga ada unsur komedinya, atau seperti konten meme. Richard lalu bertemu dengan Mayumi Iizuka di California, Amerika Serikat, yang kemudian menjadi istrinya, menikah pada tahun 1997. Ia kemudian menjadi seorang storm chaser atau peneliti aktivitas tornado yang juga melibatkan ekspedisi mengenai dunia luar angkasa dan UFO. Richard mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama Rio, Bradford, dan Falcon yang terkadang ia ajak untuk mencari UFO dan tornado. Richard mulai meraih kepopuleran setelah muncul di seri televisi Amerika, Wife Swap, bersama keluarganya. Di seri tersebut, Richard menyatakan keyakinannya terhadap asal-muasal manusia yang bermula dari alien dan menjelaskan bahwa ia ingin membuat sebuah flying saucers atau piring terbang ciptaannya sendiri untuk ia terbangkan. Dan benar saja, pada akhir tahun 2009, ia berhasil menciptakan sebuah piring terbang dan secara tiba-tiba menarik perhatian seluruh dunia. Namun, popularitas yang didapat Richard merupakan petaka bagi dirinya. Kejadian yang menyita perhatian dunia ini berawal pada 15 Oktober 2009. Richard Heaney berhasil membuat balon piring terbang yang terbuat dari plastik, aluminium foil, karton, dan kayu lapis yang disambung dengan lakban, kawat, benang, dan tali tambatan yang kemudian diisi dengan gas helium untuk diuji. Ia membuat balon piring terbang karyanya ini di halaman belakang rumahnya bersama istrinya Mayumi dan ketiga orang anaknya yang juga berada di tempat. Beberapa saat setelah Richard mengisi balon tersebut dengan helium untuk diuji, Mayumi diduga tidak sengaja melepas tali yang ia pegang untuk menahan piring terbangnya. Tak lama kemudian, anak sulung mereka, Bradford, memberitahu bahwa Falcon, anak bungsu mereka, berada di dalam balon tersebut. Kejadian ini langsung membuat mereka semua panik dan situasi menjadi kacau. Richard kemudian menghubungi 3 pihak untuk menolongnya, yaitu pihak kepolisian melalui 911, pihak Federasi Penerbangan atau Federal Aviation Administration, dan pihak berita atau news broadcast, 9 News. Beberapa jam kemudian, lokasi balon tersebut ditemukan dan beberapa pihak berwajib mengejarnya, termasuk pihak berita yang menyiarkan dan memperlihatkan balon tersebut secara langsung. Sekitar 2 jam mengudara, akhirnya balon tersebut mendarat di lahan kosong di dekat Bandara Denver Internasional. Pihak kepolisian yang mengikuti pergerakan balon tersebut dari awal bergegas membuka balon tersebut. Namun semua orang dikagetkan bahwa Falcon tidak ada di dalamnya. Petugas kemudian khawatir jika Falcon terjatuh di suatu lokasi ketika balon itu masih mengudara. Pihak berwajib lalu melakukan pencarian di sekitar lokasi dan di jalur balon tersebut terbang. Namun, selang 2 jam kemudian dilaporkan, diketahui bahwa Falcon berada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Ketika ditanya oleh orang tuanya tentang keberadaannya saat itu, ia mengaku sedang bersembunyi di dalam sebuah box kosong di loteng rumahnya. Richard Heaney kemudian melakukan wawancara bersama keluarganya melalui siaran berita CNN untuk memberikan klarifikasi. Di wawancara tersebut, Richard bertanya kepada Falcon. He's asking Falcon, did you hear us calling your name at any time? Hmm? You did? You did? Why didn't you come out? You guys said that
We did this for a show. Setelah wawancara tersebut, semua pihak berwajib mulai mengubah kasus ini dari kecelakaan menjadi aksi publisitas. Berbagai pihak dinilai dirugikan atas kejadian ini. Total biaya kerugian mencapai 2 juta dolar untuk pihak-pihak yang turun tangan untuk menolong, mulai dari tim penyelamat, 2 helikopter militer, kepolisian, National Guard, FAA, ambulance, petugas pemadam kebakaran, dan juga jadwal penundaan penerbangan di Bandara Denver Internasional. Tetapi, Richard Heeney tidak pernah mengakui bahwa kejadian tersebut dibuat-buat, melainkan sebuah eksperimen yang gagal. Richard Heeney mengatakan telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihak pengadilan dan kepolisian untuk menjatuhkannya. Berikut ini adalah beberapa detail yang kemungkinan membuktikan bahwa Richard Heeney tidak bersalah. Dari bukti-bukti yang diperoleh, kita akan membandingkan testimoni, kesaksian, dan bukti rekaman video dari Richard Heeney dengan laporan final yang dirilis oleh pihak kepolisian. Dari video yang direkam oleh Richard pada saat awal kejadian ini, dapat diketahui, yaitu yang pertama, Falcon tidak terlihat dalam video. Namun, dalam rekaman video sebelumnya, terlihat bahwa Falcon sering bermain di dekat balon dan bahkan masuk ke dalam balon piring terbangnya. Jadi, ada kemungkinan bahwa Richard dan Mayumi benar-benar menduga kalau Falcon berada di dalam balon piring terbang tersebut yang secara tidak sengaja diterbangkan. Yang kedua, terlihat ada 3-5 tabung gas helium di dalam video. Dapat diketahui bahwa Richard melakukan eksperimen ini tidak hanya dalam satu kali. Ini menandakan bahwa kecil kemungkinan Richard merencanakan kecelakaan ini karena hanya ada satu balon piring terbang, karena kapasitas gas helium digunakan untuk eksperimen berkali-kali. Yang ketiga, dapat dilihat terdapat struktur penyangga yang dibangun oleh Richard untuk menahan balon piring terbang yang ia buat. Struktur penyangga yang Richard bangun dinilai terlalu rumit untuk hanya melakukan pembohongan publik. Yang keempat, terlihat ada sebuah stiker yang menandakan tegangan listrik tinggi di balon tersebut. Ini membuktikan bahwa Richard benar-benar melakukan eksperimen ini dengan serius. Yang kelima, setelah Richard melepas kabel dan Mayumi tidak sengaja melepas tali penahannya, reaksi mereka berdua dinilai sangat realistis dan tidak dibuat-buat, di mana Richard benar-benar kesal bahwa balon tersebut terlepas ke udara. Richard juga tidak memperdulikan kamera yang merekam-mereka, di mana situasi pada saat itu semakin genting. Kemudian, anak pertama mereka, Bradford, memberitahu bahwa Falcon ada di dalam balon tersebut. Dari gelagatnya, juga dapat dinilai ini bukanlah acting dan dapat diketahui bahwa kejadian ini direkam dalam satu kali rekam. Jadi, ini memperkuat bukti bahwa ini adalah reaksi asli. Dan yang terakhir, bukti foto dari pihak kepolisian memperlihatkan bahwa alat-alat elektronik yang digunakan Richard masih ada di dalam balon. Ini menimbulkan keraguan mengapa Richard sengaja membuang alat-alatnya. Bukti-bukti ini seharusnya memperkuat Richard kalau ia tidak sengaja menerbangkan balon piring terbang tersebut. Sekarang kita lihat laporan bukti yang diperoleh dari pihak kepolisian beserta penjelasan Richard mengenai bukti yang sebenarnya. Yang pertama, balon piring terbang tersebut tidak dapat terbang apabila ada anak kecil di dalamnya. Menurut laporan kepolisian, berdasarkan pengukuran panjang, lebar, dan volume balon tersebut, dapat dipastikan bahwa balon tersebut tidak dapat terbang apabila Falcon ada di dalam balon. Di dalam laporan tersebut, panjang keseluruhan balon tersebut adalah 16 kaki atau sekitar 488 cm dan tinggi balon tersebut adalah 6 kaki atau 183 cm. Laporan ini dibuktikan salah oleh Richard. Okay, the base here.
Look, 10 foot 2 inches. You see that? 10 foot 2 inches. Mm-hmm. Is it focused? Get back. Okay, now look at mommy. She's right in the center. I mean, how could you miscalculate this at 16 feet? Melalui video tersebut, Richard menjelaskan bahwa panjang keseluruhan balon tersebut adalah 20 kaki atau 610 cm. Ia kemudian menjelaskan bahwa balon tersebut dapat terbang walaupun ditambahkan bobot maksimal sampai 65 pound atau 30 kg. Bobot alat-alat rancangan Richard sebesar 14 pound atau 6,3 kg. Lalu berat badan Falcon adalah 37 pound atau 17 kg. Jadi, dapat dipastikan balon tersebut dapat terbang apabila Falcon ada di dalamnya. Yang kedua, pihak kepolisian menjelaskan bahwa Richard menghubungi pihak berita terlebih dahulu, lalu kemudian baru menghubungi pihak kepolisian. Laporan ini dinyatakan salah berdasarkan rekaman telepon Richard yang diketahui bahwa ia menghubungi FAA terlebih dahulu, karena ia mengetahui bahwa pihak FAA dapat melacak keberadaan balon tersebut lebih cepat. Pihak FAA yang menjawab panggilan Richard memberitahunya untuk menghubungi 911 yang kemudian ia lakukan. Pihak 911 yang menerima panggilan Richard dan Mayumi membuat mereka menunggu selama kurang lebih 30 menit. Ma'am, what's your name? My name is Mayumi Heaney. And so it was an experimental plane? It's a flying saucer. It's a flying saucer? Yeah. And is that's gone too, right? I'm sorry? How long is the flying saucer gone as well? Yeah, about 20 minutes, I think. They've both been missing for about 20 minutes? Yeah. We gotta get my son. Okay. Hang on just one second. Don't hang up, okay? Just a minute. Hello? Yes, is this Richard? Yes, it is. Okay, how long has the six-year-old been missing? Just a few minutes. Was the flying saucer in the backyard? Yes. Okay, it obviously has electronics so that he can know how to work it, and he gets it up off the air, off the ground? No, he doesn't know how to operate. He does not know how to operate. So, and that's gone, though, too, right? So we are sure that he's in that. Yeah, we looked everywhere, and then my son just said, "Be verified." He said, "Yeah, he went inside just before it went off because we had it tethered. It wasn't supposed to take off." Jika diteliti dari pembicaraan panggilan mereka, pihak 911 mungkin menduga bahwa itu merupakan panggilan iseng saja, karena kejadian yang dialami keluarga Richard sulit dipercaya. Karena terlalu lama menunggu, Richard kemudian menghubungi pihak pemberitaan, di mana ia meminta kru helikopter untuk melacak balon tersebut. Laporan inilah yang membuat kejadian yang dialami Richard merupakan mencari popularitas belaka. Padahal, tidak seperti itu yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, mengenai pernyataan Falcon pada saat diwawancara oleh CNN setelah kejadian, ia mengatakan, "You guys said that we did this for a show." Setelah wawancara tersebut, semua mata tertuju pada Richard yang diduga merencanakan semuanya untuk sebuah pertunjukan. Beberapa tahun kemudian, Falcon meluruskan pernyataannya dan menjelaskan bahwa beberapa saat setelah ia ditemukan, ada seorang reporter yang menghampirinya dan bertanya kepadanya apakah ia dapat menunjukkan tempat pastinya ia bersembunyi. Reporter tersebut menambahkan bahwa ia ingin mendokumentasikan tempatnya untuk acara TV-nya. Hal ini menjelaskan mengapa ia mengatakan poin ini pada saat diwawancara CNN. Penjelasan Falcon dinilai kurang kuat untuk mendukung alibi keluarganya. Namun di sisi lain, sangat tidak mungkin Richard bertanya kepada Falcon pada wawancara tersebut hanya untuk membocorkan rencananya, di mana banyak yang menduga bahwa Falcon tidak begitu mengerti pertanyaan yang ayahnya tanyakan karena ia masih kecil. Dan yang keempat, polisi mengeluarkan surat izin untuk melakukan penggeledahan rumah Richard.
Polisi memeriksa telepon, komputer, dokumen, kamera, dan yang lainnya untuk mencari bukti-bukti mengenai kemungkinan hoaxnya kasus ini. Tidak ada bukti yang ditemukan. Kemudian polisi mewawancara ketiga anak Richard, Bradford, Rio, dan Falcon beberapa kali tanpa pengawasan orang tua. Wawancara ketiga anak Richard dan Mayumi dilakukan tanpa seizin mereka berdua dan pada saat mereka berdua ditahan pihak kepolisian. Namun, tetap tidak ditemukan adanya bukti konkret. Di sisi lain, kepolisian juga memeriksa Richard dan Mayumi di kantor polisi. Richard tetap berpegang teguh kepada statementnya dan tidak mengaku apapun, tetapi Mayumi berkata lain. Perlu diketahui bahwa Mayumi merupakan warga negara Jepang. Pihak kepolisian pada saat itu sangat membutuhkan pengakuan dari pihak keluarga Richard Hini. Diduga, pihak kepolisian memanfaatkan keterbatasan Mayumi berkomunikasi dengan bahasa Inggris agar mendapatkan pengakuan dari dirinya. Ditambah lagi, Mayumi secara tak sadar menyepakati berbicara dengan pihak kepolisian tanpa didampingi pengacara. Dapat dilihat dari video ini bahwa sang detektif memberikan pertanyaan-pertanyaan tekanan kepada Mayumi. Do you understand what I mean by hoax? Okay. I'm worried about my kids. You're worried about the kids? It's not because of myself. What's the word? Selfishness. I really wish one of us can stay with the kids. Okay. But that it may not happen. And you knew that he was somewhere in the house, but you didn't know he was up in the attic? So who told Falcon? Where was Falcon? Was Falcon in the attic? Which I really didn't know. Okay, well, where was he? It seems he was in the attic. You assumed he was in the attic? No, I didn't. He was, but I didn't know about it. Okay. Where he was. Did you guys build this for the purpose of this hoax? Is that the whole purpose of building it? Honestly, this experiment itself is not only for this. To build, I don't know which other nation, 3D, LAB, invention. Right. In the future, we want to bring it up to that level. Okay, so you do want to have this be a legitimate experiment, yes, and things like that. Berdasarkan video interogasi tersebut, laporan kepolisian yang diterima Richard mengenai wawancara Mayumi merupakan kesalahan besar dan sengaja diganti. Mayumi mengaku sebenarnya tidak mengerti arti kata hoax pada saat diwawancara. Namun, dari laporan kepolisian, Mayumi secara tidak sengaja mengaku bahwa keluarganya melakukan aksi kebohongan atau hoax. Back then I was thinking hoax means exhibition, and the word was in my life. I never had that word. So and later on I look up a dictionary and look up the word, and oh my god. That's honestly I thought. Lalu pada laporan tersebut tertulis bahwa detektif menanyakan dalam tanda kutip, "Kamu sebenarnya mengetahui Falcon ada di rumah kan?" Kemudian Mayumi menjawab dalam tanda kutip, "Iya." Kemudian sang detektif memastikan kembali apakah Falcon benar-benar berada di loteng pada saat itu. Mayumi menjawab dalam tanda kutip, "Saya pikir iya, tapi saya tak yakin." Dan yang terakhir, tertulis bahwa sang detektif menanyakan apakah benar balon piring terbang ini dibuat dikhususkan untuk melakukan kebohongan ini. Kemudian Mayumi menjawab dalam tanda kutip, "Eksperimen balon piring terbang ini asli untuk kedepannya, tetapi untuk balon piring terbang yang ini dikhususkan untuk melakukan kebohongan ini." Jadi, menurut video interogasi tersebut membuktikan bahwa laporan kepolisian yang diterima oleh Richard cacat atau tidak benar. Musik.
Richard Heeney berniat membawa laporan tersebut ke pengadilan, dan ia tetap tidak akan pernah mengaku bersalah dan mengakui kebohongan tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian, pihak kepolisian mulai melakukan tekanan, seperti mengancam status kewarganegaraan Mayumi dan didenda. Sayangnya, tidak ada yang bisa Richard lakukan selain mengaku bersalah di pengadilan. Karena tuduhan kejahatan yang ia terima, biaya pengadilan dan pengacara yang tidak murah, dan kemungkinan Mayumi bisa dideportasi. Berita kasusnya merupakan berita paling populer di kolom pencarian Google dan sudah ditetapkan sebagai hoax. Jadi, tidak ada harapan bagi Richard untuk menuntut. Richard Heeney didenda sebesar $36,000 dan dituntut 1 bulan penjara oleh pengadilan setempat. Dan ia juga harus melakukan pernyataan permintaan maaf secara formal di pengadilan atas pihak-pihak yang dirugikan. Kasus keluarga Richard Heeney atau yang sering disebut sebagai The Balloon Boy Case merupakan salah satu kasus dugaan hoax terbesar di Amerika Serikat. Kisah kasus dari sisi Richard Heeney ini tidak memastikan bahwa ia jujur atau yang sebenarnya terjadi, tetapi menjadi topik pembahasan yang menarik apabila benar kejadian ini bukan kebohongan publik. Betapa buruknya sistem hukum di Amerika pada saat itu, bahkan mungkin di negara lain, tak terkecuali di Indonesia, pada saat itu maupun pada saat ini. Betapa mudahnya manipulasi media dalam menutupi suatu kebenaran. Jika diperhatikan wawancara keluarga Heeney inilah yang kemungkinan menjadi biangnya, di mana seorang anak yang mungkin tidak mengerti apa yang ia ucapkan, mengatakan sebuah kalimat yang tak disadari menghancurkan kehidupan keluarganya.